Masih bersama kami di Presisi Pagi. Kaops Puri Agung 2024, Komjen Polisi Fadil Imran melihat langsung kesiapan para Satgas dalam mengamankan World Water Forum ke-10. Gambaran kesiapan pengamanan oleh Polri ini dipaparkan dalam Tactical Floor Game di Gedung Presisi Markas Polda Bali. Pengamanan dilakukan di sejumlah titik penting, mulai dari hotel hingga field trip, serta pengamanan cakupan klaster atau wilayah seperti Jimbaran, Kuta, dan Sanur. Pengamanan juga dilakukan pada pengawalan rute VVIP, VIP, hingga delegasi. Pengamanan dalam World Water Forum ini juga menghadirkan pengawalan menggunakan kendaraan listrik, baik roda 4 maupun roda 2. Pengamanan Polri lainnya juga dilakukan oleh Polairut yang berpatroli untuk memastikan keamanan dan perairan dan udara. Sementara itu, pada Satgas Humas, tim Satgas telah yang dipimpin oleh Kasatgas Humas, Brigjen Polisi Truno Yudo Wisnu Andiko, telah siap untuk mengkomunikasikan pengamanan Operasi Puri Agung 2024. Komunikasi dilakukan untuk memberikan informasi yang benar terkait pengamanan yang dilakukan kepolisian pada gelaran World Water Forum ke-10. Polri telah mempersiapkan pengamanan maksimal pada Tactical Floor Game untuk mendukung kelancaran gelaran World Water Forum ke-10 di Bali. Salah satunya dilakukan oleh Satgas Humas yang menjadi pintu utama komunikasi Polri dalam menjelaskan pengamanan Operasi Puri Agung 2024. Dan berikut wawancara Faris Hasni bersama Kasatgas Humas Operasi Puri Agung 2024, Brigjen Polisi Truno Yudo Wisnu Andiko. Pemirsa, kegiatan World Water Forum ke-10 sebentar lagi akan segera digelar. Kepolisian pun sudah menyiapkan berbagai persiapan, khususnya pengamanannya akan dilakukan di hampir semua titik yang akan menjadi lokasi-lokasi penting pada saat penyelenggaraan World Water Forum ke-10. Dan sudah bersama saya saat ini Kasatgas Humas Puri Agung 2024, Bapak Brigjen Polisi Truno Yudo Wisnu Andiko, yang akan menjelaskan hal apa saja yang akan diambil oleh pihak kepolisian dalam mengamankan event World Water Forum ke-10. Bapak, selamat siang. Apa kabar, Bapak? Selamat siang. Alhamdulillah, kabar baik. Tugas-tugas sudah diberikan, apa saja nih, Pak, gerakan yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengamankan, melancarkan kegiatan World Water Forum ke-10? Ya, perlu kami sampaikan, ya, secara institusi Polri telah menggelar yang namanya operasi dengan sandinya adalah Operasi Puri Agung 2024. Eventnya adalah event internasional, yaitu adalah World Water Forum ke-10 pada tahun 2024 di Bali. Kemudian Polri setelah membentuk Satgas, tentu ini atas arahan dan kemudian harapan Bapak Kapolri kepada Bapak Kaops yang dipimpin langsung oleh Kabaharkam Polri selaku Kaops, dan kemudian ada Wakaopsnya ada Kapolda Bali, dan juga ada Karendal Opsnya Bapak Asop Kapolri. Kemudian dalam operasi ini, kesiapan dari awal sudah dibentuk secara struktur, terdiri dari beberapa satgas, ya, dimulai dari adanya satgas preemptif, kemudian satgas preventif, kemudian juga satgas walrolakir, kemudian ada satgas tindak, ada satgas gakum, selanjutnya ada satgas anti teror, kemudian humas dan banops itu sendiri. Maka dalam satu kesatuan operasi tentunya menjadi dinamisatornya berdasarkan apa yang menjadi manajemen operasional kepolisian melalui Kaops, seperti itu. Bapak, sekarang kan kita sedang berada di area Tactical Floor Game. Apa sih, Pak, yang ingin dilihat pada saat melakukan Tactical Floor Game ini, Pak? Ya, Tactical Floor Game adalah bagian dari satu tahap perencanaan yang kemudian disimulasikan dan diimplementatifkan dalam bentuk simulasi tadi, melihat bagaimana dislokasi daripada personil, kemudian kesiapan perlengkapan, dan apa yang dilengkapi baik itu perorangan maupun kelompok, yang kemudian juga diimplementasikan, disimulasikan dengan persoalan-persoalan tertentu yang nantinya ini dijadikan suatu dinamika setiap satgas untuk menjadi satu kesatuan yang nantinya ada Kaposko dan tentunya atas arahan dan bimbingan Kaops untuk melakukan langkah-langkah baik itu mengantisipasi, memitigasi setiap persoalan sehingga implementasinya nanti lebih satu kesatuan dalam manajemen. Bapak memimpin Satgas Humas.
hubungan Bapak dengan masyarakat? Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat agar, karena kita tahu polisi juga membutuhkan dukungan dan partisipasi masyarakat untuk melancarkan acara besar ini. Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat? Ya, tentunya yang pertama ini adalah kepercayaan dunia internasional untuk event ini dilakukan atau diadakan di Bali, di Indonesia. Kemudian yang kedua menjadi kebanggaan tentu harapannya kepada masyarakat. Maka kami juga memohon, pertama mari kita sama-sama mendukung serta berdoa kegiatan-kegiatan event internasional ini bisa berjalan dengan baik, lancar, nyaman, dan kemudian juga menjadi tuan rumah yang baik. Dan selanjutnya juga kegiatan World Water Forum ini juga bagian daripada isu-isu lingkungan hidup, diantaranya adalah air, di mana air menjadi sumber daya dan juga untuk kesemakmuran. Nah, tentunya ini juga menjadi isu yang secara global, yang kemudian nantinya di mata internasional, Indonesia juga sudah melakukan langkah-langkah itu dan juga menjadi bagian daripada event. Maka mari sama-sama, saya mengharapkan juga pada para tokoh masyarakat, tokoh agama, khususnya juga di Bali, memberikan dukungan, mensukseskan kegiatan World Water Forum ke-10 2024 ini. Terima kasih banyak Bapak atas penjelasannya. Dan pemirsa, demikian tadi wawancara saya dengan Kasatgas Humas Puri Agung 2024 Brigadir Jenderal Polisi Tumno Yudo Wisnu Andiko. Dan pihak kepolisian tentunya tidak hanya bekerja sendirian, pihak kepolisian akan bekerja sama dengan masyarakat dan juga nanti akan bekerja sama dengan pihak TNI untuk memastikan semua pengamanan dapat berjalan dengan lancar. Itu yang kita harapkan tentunya. Dari Bali, Faris Hasni, Rizky Firmansyah, dan Mural Almas melaporkan untuk Polri TV. Kakor Lantas Polri, Jenpol Aan Suhanan memberikan arahan kepada personil Pamwal Rolakir. Pemberian arahan dilakukan guna memantapkan kesiapan para personil yang akan bertugas mengamankan gelaran World Water Forum ke-10. Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Aan Suhanan Selasa 14 Mei 2024 memberikan arahan kepada para personil pengamanan dan pengawalan rute lalu lintas dan parkir atau Pamwal Rolakir di Gedung Pertemuan Kirinata Mandala, Badung, Bali. Pemberian arahan ini juga dihadiri Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri, Brigjen Pol Raden Slamet Santoso, serta penjabaran rencana kegiatan oleh Direktur Lalu Lintas Polda Bali, Kombes Pol Ruminio Ardano. Dalam arahannya, Irjen Pol Aan Suhanan meminta personel untuk memahami betul apa yang akan dilakukan termasuk dalam urusan koordinasi. Malam ini saya juga minta ya ke Pak Dirlantas untuk bertemu ya, untuk konsolidasi siapa yang menjadi pengendali di tiap-tiap objek ya. Malam ini harus tuntas. Jadi besok pada saat latihan sudah tahu semua. Saya tempatnya di mana, ya. Perwira pengendalinya siapa? Saya harus berbuat apa? Bertanggung jawab pada siapa? Jadi saya minta malam ini tuntaskan. Jadi tidak ada lagi besok atau setelah malam ini yang belum tahu. Saya perwira pengendalinya siapa? Nomor HP-nya berapa? Ya. Tugasnya di mana? Ini harus sudah selesai pada malam ini. Usai pemberian arahan, Kakor Lantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan langsung menyerahkan perlengkapan pengamanan secara simbolis untuk digunakan para personel Pamwal Rolakir yang akan bertugas. Dari Bali, Faris Hasni, Rizky Firmansyah, Mural Almas melaporkan untuk Polri TV. Kepala Operasi Puri Agung 2024, Komjen Polisi Fadil Imran melihat langsung kesiapan para Satgas dalam mengamankan World Water Forum ke-10. Gambaran kesiapan pengamanan oleh Polri ini dipaparkan dalam Tactical Floor Game di Gedung Presisi Markas Polda Bali. Pengamanan dilakukan di sejumlah titik penting, mulai dari hotel hingga field trip, serta pengamanan cakupan klaster atau wilayah seperti Jimbaran, Kuta, dan Sanur. Pengamanan juga dilakukan pada pengawalan rute VVIP, VIP hingga delegasi. Pengamanan dalam World Water Forum ini juga menghadirkan pengawalan menggunakan kendaraan listrik, baik roda 4 maupun roda 2.
Pengamanan Polri lainnya juga dilakukan oleh Polairut yang berpatroli untuk memastikan keamanan di perairan dan udara. Sementara itu, para Satgas Humas, tim Satgas yang dipimpin oleh Kasatgas Humas Brigjen Polisi Truno Yudo Wisnu Andiko telah siap untuk mengkomunikasikan pengamanan operasi Puri Agung 2024. Ini adalah kepercayaan dunia internasional untuk event ini dilakukan atau diadakan di Bali, di Indonesia. Kemudian yang kedua, menjadi kebanggaan tentu harapannya kepada masyarakat. Maka kami juga memohon, pertama, mari kita sama-sama mendukung serta berdoa kegiatan-kegiatan event internasional ini bisa berjalan dengan baik, lancar, nyaman, dan kemudian juga menjadi tuan rumah yang baik. Dan selanjutnya juga kegiatan World Water Forum ini juga bagian daripada isu-isu lingkungan hidup, diantaranya adalah air, di mana air menjadi sumber daya dan juga untuk kesemakmuran. Nah, tentunya ini juga menjadi isu yang secara global, yang kemudian nantinya di mata internasional, Indonesia juga sudah melakukan langkah-langkah itu dan juga menjadi bagian daripada event. Maka mari sama-sama, saya mengharapkan juga pada para tokoh masyarakat, tokoh agama, khususnya juga di Bali, memberikan dukungan, mensukseskan kegiatan World Water Forum ke-10 2024 ini. Komunikasi dilakukan untuk memberikan informasi yang benar terkait pengamanan yang tengah dilakukan kepolisian pada gelaran World Water Forum ke-10. Dari Bali, Faris Hasni dan Rizky Firmansah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, dalam gelaran World Water Forum 2024, Polri TV akan menyajikan berita-berita terkait giat pengamanan Polri dalam bahasa Inggris. Head of the 2024 Puri Agung Operation, Komjen Polisi Fadil Imran leads the tactical program to secure the 10th World Water Forum. The tactical program was conducted to see the security readiness by Polri during the 2024 Puri Agung Operation. Polri on Tuesday, May 14, 2024 held a tactical floor game to secure the 10th World Water Forum at Gedung Presisi Polda, Bali. The tactical floor game led by head of the 2024 Puri Agung Operations, Komjen Polisi Fadil Imran, with Waka Ops Urgent Policy Ida Bagus Kade Putra Narendra and Kanandal Ops Urgent Policy Ferdianto Iskandar Biti Caca. This tactical floor game is also attended by all task force, including the Action Task Force, Walrolakir Task Force, Preventive Task Force, Preemptive Task Force, and the Public Relations Task Force. In this tactical floor games, head of the 2024 Puri Agung Operation, Komjen Polisi Fadil Imran received the exposure from all head of task forces or Kasatgas regarding the current conditions, readiness, and how each task force team react to any situation. Hari ini hari Selasa, ya, tanggal 14 Mei 2024 telah dilakukan salah satu tahap persiapan dan kesiapan dalam rangka pengamanan kegiatan event internasional World Water Forum ke-10 di Bali yang langsung dipimpin oleh Bapak Kabahar Kampolri selaku Kaops Puri Agung 2024 dan juga ada Bapak Kapolda Bali selaku Wakaops Operasi Puri Agung dan juga ada Karendal Ops dalam hal ini adalah ASOP Kapolri. Dalam tactical floor game dalam perencanaan kesiapan ini atas arahan dan tentu menjadi perintah Bapak Kapolri kepada Bapak Kaops untuk melihat kesiapan satgas-satgas yang ada, yaitu dari mulai satgas preemptif, ada satgas preventif, kemudian ada satgas walrolakir, ada satgas tindak, kemudian juga ada satgas gakum, kemudian ada juga satgas anti teror, satgas humas termasuk satgas bantuan operasi serta kesiapan daripada posko. Kegiatan ini menggambarkan terkait dengan plotting personil secara real, ya, sejumlah 5.791 yang akan digelar pada operasi Puri Agung di Bali ini. Dan kemudian setelah tahu posisi plottingnya, mengetahui tugas pokok, fungsi, dan disimulasikan pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya harus atau dapat dimitigasi atau diantisipasi.
tactical program conducted by Polri to see the duties, role, and responsibility of each task force and its security personnel unit on duty during the 2024 Puriagung operation. Faris Hasni, Hariski Firmansyah, and Mural Almas, Polri TV, Bali. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.